Kabar ke Daslar. Oke, untuk di video kali ini kita akan bahas tentang percakapan soal uang. Nah, kalau udah ngomongin uang ini pasti bahagia ya, karena ya hidup tanpa uang, iya. Oke, gimana sih percakapan apa aja yang berkaitan dengan soal uang? Hadi Basyalam. Eh, kita mulai. Oke, jadi misalnya teman-teman mau nukarkan uang, teman-teman di mana gitu kan. Jadi kalau di Turki itu ada yang namanya dovis. Dovis itu kayak money changernya yang ada di Turki. Oke, jadi misalnya teman-teman mau nanya ke orang Turki lainnya atau ke turis lainnya, nerede para bos duralabilirim. Jadi di mana saya bisa menukarkan bos duralabilirim? Saya dapat menukarkan uang di mana gitu? Di mana saya dapat menukarkan uang? Kemudian misalkan teman-teman jalan-jalan terus belanja lalu uangnya kebesaran, oh, uangnya 100 lira gitu, padahal harganya cuma 10 tele gitu. Teman-teman mau bilang, maaf saya tidak punya uang kecil. Bende bojuk yok gitu. Saya tidak punya uang kecil, yok itu tidak ada. Bende apa di saya gitu, saya tidak punya uang kecil. Kemudian misalkan nih kalian belanja terus kan lupa ngambil kembalian, terus akhirnya kalian kembali lagi dan bilang, maaf saya lupa mengambil kembaliannya. Ya, teman-teman bilang para unustunu almaya unutum. Jadi saya lupa untuk mengambil uang kembaliannya. Nah, para ustunu itu kembalian uang, almaya unutum. Saya lupa. Saya lupa almaya mengambil. Misalkan nih teman-teman ada lagi kalimat yang ingin mau nanya, apakah ada uang koin? Jadi uang koin tuh metal para. Oh, metal para uang koin. Warme, apakah ada metal para? Atau kurus warme, jadi uang koin Turki itu namanya kurus gitu ya. Jadi bisa juga ganti kurus warme. Atau selanjutnya jika teman-teman tidak punya uang. Oh, ini lagi kere ya. Saya tidak punya uang. Teman-teman, bahasa Turkinya adalah param yok. Param yok. Saya tidak punya uang. Yok tidak. Param ini uang saya, jadi emang tidak ada uang saya. Yoknya tidak ada. Oke, selanjutnya misalkan teman-teman mau meminjam uang, saya boleh minjam uang, sis den, artinya den ini dari ya, sis itu anda, borç ini utang, atau para ini uang, ala bilir mim, saya boleh tidak mendapatkan uang atau minjam utang dari anda, gitu. Oke, selain itu juga apalagi kalimat lainnya yaitu tentang cara pembayaran. Jadi di Turki itu ada tiga ya, tunai, kredit, cek. Kalau tunai itu namanya nakit, kredit itu ya kredit card, via cek atau cek gitu, seperti itu. Atau debit bank atau debit card bisa juga. Ini kredit card, debit card. Bagaimana cara pembayaran misalkan? Odeme cesip tinasel, bagaimana cara pembayaran? Odeme ini ingat ya pembayaran. Kemudian teman-teman mau bilang saya mau bayar tunai. Nakat odejain. Jadi saya akan ejek ya akan ode membayar nakat tunai. Oke, selanjutnya saya mau nukar uang dolar ke lira. Misalkan teman-teman ke dovis nih, ke money changer mau nukar uang. Dolar me artinya dolar saya, lira ya ke lira. Jevir mek artinya menukar, istiorum itu saya ingin. Jadi bacanya di belakang. Saya ingin menukarkan uang saya ke lira. Seperti itu, ya ini ke ya. Ya itu ke. Lira uangnya, uang lira. Oke teman, itu yang berkaitan dengan uang. Bagaimana menukar uang, bagaimana masalah cara pembayarannya, terus kalau mau ngutang itu gimana ya, jadi kurang lebih seperti itu kalimatnya. Oke, kita akan lanjut di pelajaran berikutnya di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, saya tunggu ya. Bye-bye.